Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi, salam sejahtera buat saudara-saudaraku, buat teman-temanku semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bangsa kita, bangsa Indonesia, dihindari dari segala bencana. Amin. Hari ini kita berada di Pulau Gilinoko, teman-teman, tepatnya di Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur, Java, Indonesia. Hari ini di tahun baru, awal tahun baru tanggal 1 Januari, itu Gilinoko dipadati pengunjung, teman-teman. Teman-teman bisa menyaksikan berapa banyak perahu yang sudah sandar dengan membawa penumpang, dengan begitu banyaknya pengunjung. Pada tanggal 1 Januari ini, Gilinoko itu padat dengan pengunjung, teman-teman. Ada yang berenang, ada yang snorkeling, dan lain sebagainya, teman-teman. Ini dia, teman-teman. Yuk, ikutin terus sampai selesai dan jangan di skip. Terima kasih. Sekedar informasi buat teman-teman yang mau berwisata ke Gilinoko, Pulau Bawean, Gresik, teman-teman bisa langsung menghubungi kontak sentral yang ada di deskripsi nanti, teman-teman. Dan kalau tidak, teman-teman bisa menghubungi langsung Instagram Pulau _ Gilinoko. Di situ adminnya sudah menyiapkan segala fasilitasnya, teman-teman. Terima kasih. Teman-teman, beragam pengunjung, baik dari wisatawan lokal, interlokal, bahkan internasional, teman-teman, telah banyak berkunjung ke Pulau Gilinoko pada siang hari ini, teman-teman. Hari ini tanggal 1 Januari diperkirakan pengunjung yang sudah memasuki area Gilinoko itu sekitar 1000 lebih, teman-teman. 1000 lebih pengunjung atau 1000 lebih wisatawan yang sudah masuk, teman-teman. Teman-teman bisa saksikan sendiri, itu banyak sekali pengunjung. Karena memang di tahun-tahun seperti ini atau di hari-hari besar seperti ini pengunjung itu sangat padat. Enggak sengaja kerekam sama cewek-cewek yang dua ini, akhirnya mereka itu ketawa terbahak-bahak, teman-teman. Inilah situasi dan kondisi para pengunjung, teman-teman. Tidak kebagian tempat duduk karena memang areanya itu full antara pengunjung. Nanti saya akan coba wawancara salah satu di antara pengunjung, teman-teman. Yo, ikutin terus dan jangan di skip. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih atas bantuannya. Halo.
Halo, selamat siang Mas Suat. Selamat siang tengah hari, Pak. Hari ini acaranya acara apa, Pak? Kok ada di Pulau Gilino? Acaranya ya biasa, Pak. Kan sekarang hari tahun baru, ya, Pak, ya. Terus? Tahun baru ya. Ada rombongan ini, Pak. Ini rombongannya, Pak, ya? Nah, sponsori, sponsori. Sponsornya HCB. Ya. Siap, ini, siap. Ini antek-antek soalnya. Antek-antek. Ya. Oke, siap. Matur suwun, Pak, informasinya, Pak. Nah, ini dia teman-teman rombongan Pak Fuad yang kita wawancara tadi. Beliau itu sedang makan-makan di pinggir pantainya, teman-teman. Karena dia bilang suasananya sangat beda. Kalau di kafe atau di restoran mereka sudah sangat sering. Jadi sekarang makannya mereka itu ada di pinggir pantai dengan suasana yang berbeda, tetap mantap dan sangat-sangat beda dengan yang seperti biasanya, kata beliau. Oke, ini dia sebagian rombongan sudah ada yang mau pulang, teman-teman. Ada yang pulang, ada yang datang. Prediksi pengunjung pada tanggal 1 Januari itu lebih daripada 1000, teman-teman. Soalnya ada banyak sekali perahu nelayan atau speedboat sendiri yang mengangkut para pengunjung yang datangnya baik dari Pulau Bawean, Gresik, Surabaya, Jogja, Bandung, Jakarta, teman-teman. Itu banyak sekali pengunjungnya yang datang ke Gilinoko, teman-teman. Oke, teman-teman, jika video ini bermanfaat dan memberikan informasi-informasi yang terbaik, saya harap dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe, teman-teman. Oke, terima kasih.